السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta wa salamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Jamaah ya, salat subuh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nanti lagi dan lagi kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak, kemudahan dalam beribadah dan semoga Allah senantiasa merahmati kita, mengasihi kita dan senantiasa mengistiqomahkan diri kita dalam berbuat suatu kebaikan, dalam berbuat suatu amal soleh. Ada hal-hal yang penting kita perhatikan di dalam beribadah dan juga dalam kemaksiatan juga ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ibadah itu ada yang dinamakan dengan ibadah badan dan ibadah badan itu seperti sholat, zakat, haji, sodakoh, dan lain-lain. Adapun ibadah hati itu seperti ikhlas, tawakal dan lain sebagainya yang menyangkut ibadah hati. Kedua-duanya ini saling berhubungan erat sekali. Seorang tidak bisa melaksanakan ibadah badan seperti sholat, ataupun sodakoh, eh sholat misalnya yang dia lakukan namun tidak dibaringi dengan ibadah hati yakni keikhlasan maka apabila seseorang melaksanakan sholat tanpa dibaringi dengan ikhlas maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya ikhlas saja ibadah hati dia kerjakan ikhlas saja tanpa dibarengi dengan ibadah badan yakni mengerjakan ruku sujud sampai salam yang diperintahkan oleh Allah dan yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ibadah hati ikhlas meskipun betul-betul ikhlas karena Allah namun tidak dibarengi dengan ibadah badan Ini juga tidak akan diterima. Jadi, dua-duanya antara ibadah badan dengan ibadah hati ini saling berhubungan erat sekali. Terkadang ada orang mengandalkan keikhlasan, ada orang mengandalkan keyakinan bahwa sholat itu cukup ingat saja. Lahirnya aqimi sholata lidzikri Jadikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi ketika maksud waktu salat kemudian dia menghadap ke kiblat kemudian setelah itu ingat sudah cukup. Artinya tidak perlu melakukan gerakan-gerakan badan, gerakan-gerakan lahiriah, ya, cukup hati saja ingat. Ini pun juga kebelasan di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang dimaksud adalah dia di samping melakukan keikhlasan ketika dia melakukan salat dan juga juga dia harus melakukan ibadah badan seperti yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Jadi ibadah badan dengan ibadah hati ini sangat erat hubungannya. Kemudian, yang kedua, di dalam masalah dosa kemaksiatan ini juga terkadang, meskipun tidak semuanya, terkadang antara dosa badan dengan dosa hati ini mempunyai hubungan yang banyak. Ibadah atau dosa badan itu seperti mencuri yang kita ketahui secara umum misalnya berzina, minum khamar, dan lain-lain daripada dosa daripada badan. Adapun dosa hati ini menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan batin, seperti adanya iri, asad, atau dengki, kemudian ujub, pria, sum'ah dan lain sebagainya. Ini adalah dosa-dosa hati. Dan terkadang karena sebab seseorang itu ada dosa di hatinya, misalnya dia sebab iri atau dia dendam, ini bisa saja akan memukul orang. Bisa saja akan mohon maaf karena ada sifat dendam akan menyiksa seseorang atau membunuh seseorang. Jadi terkadang juga dalam masalah dosa, dosa badan dengan dosa hati ini terkadang mempunyai hubungan yang banyak. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ala wa inna fil jasadil mudghah ketahuilah kata Nabi sallallahu dalam jasad atau tubuh manusia ada segumpal daging idza salahal salahal jasadu kullu apabila daging itu baik maka baiklah seluruh daripada tubuhnya wa idza fasada wa idza fasadat fasadal jasadu kullu apabila segumpal daging itu rusak maka akan rusak seluruh daripada tubuhnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wahyal Maka ketahuilah daging itu segumpal daging itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hati. Jadi kalau hati rusak, ini akan merusak daripada yang lainnya. Jadi ternyata penyakit hati, dosa hati ini sangat berperan dalam dosa badan dan salah satu hal yang terkadang berhubungan antara dosa hati dengan dosa badan seperti menzolimi seseorang, zolim, zolim dalam artian melanggar hak orang lain dan terkadang seseorang berbuat zolim ini disebabkan karena dosa hati sehingga akan tertuang daripada dosa badan. Terkadang juga karena ada penyakit iri, lisannya tajam dengan saudaranya. Lisannya tajam, lebih tajam daripada pedang, sehingga sakit hati saudaranya. Dan karena lisan menyebabkan saudaranya itu susah dibuatnya dan ketahuilah kata Nabi saw bahwasanya anggota tubuh kita ini setiap hari berbicara kepada lisan kita dengan mengatakan hati-hati engkau wahai lisan hati-hati engkau wahai lidah apabila engkau lurus maka kami akan lurus kata anggota tubuh apabila kamu bengkok maka kami juga akan ikut bengkok jadi ini bentuk suatu kezaliman yakni lisan yang tidak terjaga sehingga lisan tersebut menyebabkan seseorang itu e, mempunyai sifat-sifat yang tercela yang dimanifestasikan atau diwujudkan dengan dosa badan dosa badan dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan bagaimana bentuk kezoliman yakni sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari riwayat daripada Imam Muslim hadis nomor 2581 Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda atadruna mal muflis tahukah kamu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bangkrut jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama para sahabat, beliau mengatakan kepada para sahabat yang hadir dengan suatu bentuk pertanyaan, tahukah kamu orang yang bangkrut, orang yang failit? Ada ulun baca itu di koran, ada bank yang berpelat merah, mungkin seperti itu, Pak. Jadi bangkrut, Kata sahabat, kalau sahabat menjawab, al mupli sufina maladirhama walamata. Wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dinar dan tidak mempunyai harta. Rupanya pola pikir para sahabat bagaimana menjelaskan orang yang bangkrut, orang yang failit itu jadi konotasi hubungannya selalu dengan harta, selalu dengan uang. Jadi seperti pola pikir kita juga. Jadi maklum ini lumrah sebagai manusiawi. Kalau kita dikatakan tahulah biar orang yang bangkrut. Mungkin dalam pikiran kita bangkrut itu kader bisi duit, kader bisi harta itu bangkrut sudah. Jadi sahabat mengatakan seperti itu juga kepada... Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-mubli maladirhama walamata. Orang bangkrut itu wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kada bisi dinar dan tidak bisi harta. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengubah pola pikir para sahabat ketika dia mengatakan bangkrut itu dari sisi-sisi daripada hal-hal keduniawi dialihkan oleh Rasulullah SAW kepada pola pikir akhirat jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu min ummati Orang yang bangkrut di kalangan umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa fahala salat, puasa, dan zakatnya. Jadi bayangkan bahwa bawa kebaikan yang banyak orang ini, ya. Artinya, ketika dia di dunia, dia mengerjakan ibadah ini ikhlas karena Allah. Jadi, ikhlas karena Allah, karena ini berbuah suatu kebaikan, berbuah suatu amal soleh. Dia membawa kata Nabi SAW kebaikan yang banyak pada hari kiamat. Dia bawa pahala sholat, dia membawa pahala daripada puasa, dia bawa pahala daripada kebaikan zakat. Jadi, orang ini luar biasa. Jadi, bukan orang yang sembarangan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yati qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka hadza wa daraba hadza. Namun kata Nabi SAW Ia juga membawa dosa kezaliman Jadi ini hubungan daripada pembicaraan kita tadi Jadi dosa kezaliman Bisa dalam bentuk dosa badan Bisa dalam bentuk dosa hati Ia datang, kata Nabi Wasallam juga membawa dosa kezaliman. Di samping dia membawa kebaikan yang banyak, dia juga membawa dosa-dosa kezaliman. Ia pernah mencaci si Fulan, kata Nabi SAW. Ia pernah menuduh si Fulan tanpa bukti, dan ia pernah menuduh si Fulan tanpa bukti, dan memakan harta si Fulan, menumpahkan darah si Fulan. Dan memukul sihulan. Jadi luar biasa Rasulullah SAW menjelaskan bentuk-bentuk kezoliman, iaitu men, mencerca sihulan, menuduh, kemudian memakan harta, menumpahkan darah, memukul. Ini suatu bentuk-bentuk kezoliman yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. hadha min wahada min hasanatihi. Kemudian karena dia menzalimi daripada saudaranya, dia menzalimi daripada orang, dia menuduh orang, dia mencaci orang, dan memakan harta orang tanpa hak, kemudian dia menumpahkan darah, memukul, maka diberikanlah di antara kebaikannya itu kepada sipulan, kepada sipulan sesuai dengan kadar kezalimannya sesuai dengan kadar kezolimannya. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَتُهُ قَبْلَ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَيَهُمْ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ Jika kebaikannya telah habis, jadi ia menzolimi orang, kebaikan-kebaikannya diambil oleh orang yang dizolimi tersebut sesuai dengan kadar kezolimannya, Apabila kebaikan orang itu habis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sementara orang yang dizolimi ini masih banyak lagi yang buat perhitungan dengannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, diambillah kejelekan orang itu, keburukan orang itu, kemudian ditimpakan kepadanya. Jadi keburukan orang yang dizolimi itu ditimpakan kepada dia yang menzolimi. Jadi ini berbahaya sekali. Jadi ini tragis sekali. Menyedihkan, memilukan. Membahayakan. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kejelekan kejelekan orang itu ditimpakan kepadanya summa summat summa riha Kemudian kata Rasulullah summa Kemudian kata Nabi SAW, ia dicampakkan ke dalam neraka. Dan dalam riwayat dikatakan ia dicampakkan ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dengan barat. Jadi berbahaya, Kuzaliman. Berbahaya, sesuatu memakan, mengambil hak orang lain tanpa kebenaran, mengambil hak orang lain dengan kebatilan yang dia belum sempat meminta maaf di dunia maka nanti akan buat perhitungan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, riwayat daripada Imam Bukhari juga kata Nabi s.a.w., alaihi wasallam lahu mazlamatun li akhihi min irdihi au syai'in fal Siapa saja yang pernah berbuat kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau perkara-perkara yang lainnya, hendaklah ia meminta halal dari saudaranya tersebut pada hari ini, kata Rasulullah SAW, yakni di dunia. Jadi minta halal di dunia, kalau kita ada salah dengan saudara kita. Sebelum kata Rasulullah SAW, Qabla ayyakuna dinarun Sebelum tidak datang suatu hari di mana di sana tidak ada lagi dinar dan tidak pula dirham. Jadi tidak bermanfaat dinar, tidak juga bermanfaat dirham. Jadi harta benda nanti di tidak akan bermanfaat sama sekali kata Nabi SAW untuk menebus kesalahannya pada hari kiamat. In kana lahu <sumlah> amalun shalihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi. Bila ia memiliki amal soleh, dia memiliki kebaikan, maka diambil kebaikan tersebut darinya sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi, ini serupa dengan hadis yang tadi. Jadi, kalau kita ada kesalahan dengan saudara kita yang kita tahu itu satu kesalahan, maka cepat-cepat minta maaf di dunia sebelum nanti, kata Nabi SAW di akhirat nanti, tidak ada kata maaf di sana. Kebaikan kita akan ditimpakan, akan diambil oleh orang yang kita zolimi. Kemudian kata Rasulullah SAW, Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatin sahibihi wa Namun jika kebaikannya habis, maka diambil kejelekan orang yang pernah dia zolimi, lalu dipikulkan kepadanya. Dipikulkan kepadanya. Jadi Suatu yang menyedihkan, betul-betul menyedihkan ketika kita bersemangat berbuat kebaikan di dunia. Kita bersemangat sholat malam, kita sholat sunat, bersedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ternyata di samping kebaikan itu kita ada dosa menzolimi daripada saudara kita. Ini bahaya, ini akan membahayakan daripada kebaikan-kebaikan kita. Ini akan menghapuskan kebaikan-kebaikan kita, menghilangkan kebaikan kita dan akan diambil oleh orang yang kita zolimi. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim al -Imam Ibn ya, Beliau mengatakan bahwa yang paling menyakitkan di akhirat kata beliau, bahwa ketika beliau menjelaskan hadis ini, kamu melihat pahala-pahala ibadahmu atau kebaikan-kebaikanmu itu ada di timbangan orang lain. Jadi bagaimana perasaan Pian? Pian yang beribadah di dunia ini, beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ternyata kebaikan Pian itu Pian lihat ada di timbangan orang lain. Sangat menyakitkan ini kata al-imam Ibnu Qayyim. Dan lebih menyakitkan lagi kata beliau ketika dosa orang tersebut itu ada di timbangan kita Dosa orang itu ada di timbangan kita Itu lebih menyakitkan lagi Kata Al-Imam Ibn Qayyim al -Sawziyah. Padahal kita tidak pernah berbuat maksiat seperti itu Padahal kita tidak pernah melakukan dosa ini dosa itu Ternyata dosa orang tersebut Yang melakukan kemaksiatan itu ada di timbangan kita Ada di timbangan kita Makanya kata Sufyan as sawri Seorang ulama besar Sufyan as sawri Beliau mengatakan bahwa berdosa di hadapan Allah, jadi berdosa di hadapan Allah itu lebih ringan daripada berdosa ketimbang dosa di hadapan manusia. Namun, bukan mengenteng-entengkan, memang berat dosa di hadapan Allah, tapi kalau dibandingkan dosa dengan manusia, kata Sufyan Sauri, dosa di hadapan manusia itu lebih berat lagi daripada dosa di hadapan Allah. Kenapa dosa di hadapan manusia itu lebih berat? Kata beliau berdosa di hadapan Allah meskipun berat, namun lebih ringan beratnya daripada dosa di hadapan manusia. Karena Allah itu ketika kita bersalah di hadapan Allah, Allah masih menutup aib-aib kita. Tapi berdosa di hadapan manusia, Dia akan bongkar aib-aib kita. Si dini itu bertahun-tahun sudah utang kada ingat. Ya kada singgung-singgung pang sedikit. Atau bepender apakah, minta waktu kak, apakah? Tapi ini kada tahu-tahu lagi lawan aku Beutang rasa mendapat, ditagih rasa... rasa. Rasa kecolongan. Jadi ini dijelaskan oleh Sufyan Sauri, dosa di hadapan Allah Allah masih menutup aib-aibnya. Allah masih diam. Tapi dosa di hadapan manusia awas, dia bisa bicara, dia bisa membicarakan kepada orang lain aib-aib kita. Kemudian kata Sufyan al sauri bahwasanya berdosa di hadapan Allah, Allah masih menunda hukumannya. Allah masih menahan lagi. Allah tunda mungkin dia bertaubat. Mungkin dia bertaubat dan Allah akan memaafkan hamba tersebut ketika dia berdosa di hadapan Allah. Namun ketika berdosa dengan manusia kata beliau, manusia ini tidak mau memberikan maaf. Jadi jarang ada orang memberikan maaf. Kemudian dia menyegerakan hukumannya. Dia menyegerakan daripada hukumannya. Dan dia minta ganti rugi. Dia minta ganti rugi dan lain sebagainya. Jadi rumit sekali. Makanya ini yang dijelaskan oleh Sufyan Sauri. Jadi berat dosa di hadapan manusia. Dan ini dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada salah di dunia, maka cepat-cepat minta maaf sebelum nanti kesalahan itu akan berlanjut nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu menggambarkan bagaimana bentuk dosa kezoliman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat daripada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Kata Umar bin Khattab pada perang Khaybar. Jadi perang Khaybar penaklukan benteng Khaybar Yahudi. Benteng yang sangat kuat lagi, sekali. Sampai kaum muslimin itu mengepung benteng Khaybar itu sampai 24 hari lamanya. Baru takluk di tangan kaum muslimin. Dan banyak mengambil mendapatkan harta ghanimah daripada perang Khaybar tersebut. Dalam perang Khaybar kata Umar bin Khattab. Sebagian sahabat berkata, Pulan mati sahid. Si Pulan mati sahid. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam saja. Hingga ada orang yang menyebutkan seorang laki-laki. Seorang laki-laki, dalam riwayat daripada Imam Muslim tidak disebutkan namanya. Namun dalam riwayat daripada Imam Bukhari, laki-laki itu disebutkan namanya adalah kir -kirah. Jadi kir -kirah namanya. Sampai ada orang menyebutkan nama laki-laki tersebut, Kata sahabat yang lainnya Rasulullah, pulan juga mati sahid. Dan juga kepada sahabat yang lain. Ketika pulan mati sahid, sepulan mati sahid, pulan juga mati sahid. Kata Nabi SAW, aku melihatnya dia di dalam neraka. Jadi laki-laki yang disebutkan tadi kir-kirah itu, kata Rasulullah SAW, aku melihat dia di dalam neraka. Sehingga sahabat terkejut dan kaget. Ya Rasul SAW, kenapa orang ini sampai di neraka? Wahai Nabi SAW, kata beliau, karena dia mencuri, dia mentel baju yang dia curi daripada harta gonimah daripada kaum muslimin yang belum dibagikan. Jadi biasa harta gonimah itu dikumpulkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan membagikannya kepada para sahabatnya. Orang ini tidak mengumpulkan harta gonimah tersebut. Jadi dalam bentuk dia mengambil hak daripada saudaranya muslim secara umum. Jadi dia menzolimi. Inilah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kemudian sahabat mengatakan wahai Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dengan siwak wahai Rasul. Jadi siwak jadi, kayu siwak itu biasa untuk gosok gigi. Sesuatu yang sangat remeh yang biasa saja. Bagaimana dengan siwak, wahai Nabi shallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya itu juga akan bermasalah nanti di akhirat. Jadi, siwak mengambil, misalnya siwak yang bukan hak kita, meskipun kecil, meskipun biasa, merupakan hak daripada saudara kita. Ini akan bermasalah kebaikan kita nanti akan diberikan kepada orang lain. Jadi ini bentuk kezaliman yang digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al Qur'an sendiri menjelaskan bagaimana orang yang beramal berfayah-fayah di dunia namun ternyata ada mengiringi dosa-dosa kezaliman ini akan menjadikan kebaikannya itu akan sirna. Dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 105 Allah berfirman, "Qul Hal Nabi ukm bil na akmalam katakanlah wahai kekasihku Muhammad shallallahu alaihi wasallam apakah akan kami beritahukan kepadamu orang yang paling merugi perbuatannya orang yang rugi perbuatannya alladina dillah fil hayati dunia wahum yahsabuna annahum yusinuna sunnah yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Jadi dia berbuat kebaikan, dia buat ini, buat itu. Ternyata kebaikannya itu sia-sia kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat itu dengan sebaik-baiknya. kafaru bi ayati a'maluhum lahum Mereka itu adalah orang-orang yang telah Kupur terhadap ayat-ayat kami kata Allah dan terhadap perjumpaan dengan kami yakni dengan Allah maka terhapuslah amal-amal mereka dan kami tidak melakukan suatu penilaian bagi amal-amal mereka tersebut pada hari kiamat. Jadi ini berbahaya. Jadi digambarkan khabaam mansura. Jadi kebaikan yang dia lakukan itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi kezaliman ingat bahwasanya kezaliman itu adalah si pemakan kebaikan di samping banyak lagi hal-hal yang memakan kebaikan yang merusak kebaikan kita seperti yang terdahulu kita jelaskan ini uh, sombong atau ria dan sumah jadi ria dan sumah ini juga memakan kebaikan kata Nabi saw yang takut takutkan atas kalian adalah sirik kecil apa sirik kecil itu wahai Rasul kata Nabi saw ini arya Ya, Ria itu adalah syirik kecil, si pemakan kebaikan. Kemudian kedua, kata Nabi SAW bahwa hasad. Hasad itu akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Sifat ketika saudara kita mendapatkan suatu nikmat anugerah daripada Allah baik berupa harta atau kebaikan yang lain, dia tidak senang kebaikan itu padanya, dia berpikir bagaimana kebaikan itu hilang, hancur ataupun rusak. Itu pemakan kebaikan juga. Kemudian yang ketiga adalah ujub bangga dengan ibadah kita. Ternyata saya ini adalah orang yang paling soleh sedunia ini. Tidak ada orang yang bangun malam ini jam setengah tiga malam kecuali saya sholat di hadapan Allah. Ujub bangga diri. Kata Nabi SAW ada tiga hal yang perusak. Yang pertama kata beliau SAW bakhil. Jadi Kebahilan ini akan merusak kebaikan. Yang kedua adalah seorang yang melakukan kemaksiatan, dosa, mengikuti hawa nafsunya terus-menerus, tidak sadar-sadar. Ini akan merusak kebaikan. Yang ketiga kata Nabi SAW adalah ujub, yakni bangga diri. Ini juga merusak kebaikan. Dan yang keempat tadi adalah menzolimi saudaranya, berbuat suatu kezoliman. Itu juga. perusak daripada kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjagakan kita daripada sifat-sifat tersebut, segala yang benar daripada Allah. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Shadilana tasafiruka. Wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.